Bapak Iron Man, si Thomas kok jadi seperti itu sih? Katanya kau jadikan robot, tapi malah mengerikan nih. Dia seperti monster. Oke bocil, si Thomas akan kuperbaiki lagi nih. Nanti kubuatkan baju besi biar seperti robot. Mantap Bapak Iron Man. Suaranya sekarang juga mengerikan seperti monster Siren Head. Makanya Upin Ipin takut. Upin Ipin, Upin Ipin, udah kalian jangan sembunyi terus. Aku takut Kak Mail, di sana ada monster Thomas. Udah tenang Upin Ipin, jangan takut lagi lah. Nanti akan diperbaiki sama Bapak Iron Man. Siap Kak Mail, cepat diperbaikilah. Suaranya mengerikan nih. Tenang saja Upin Ipin, aku dan robot Transformer akan menjaga si Thomas ini. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil sultan. Bersama kita Upin dan Ipin. Waduh, suaranya berisik sekali nih. Ya pemirsa, sekarang si Thomas sudah diperbaiki sama Bapak Iron Man boy. Tapi malah jadi seperti itu ya. Waduh, punya tangan panjang dan suaranya seperti monster Siren Head pemirsa. Haduh, jangan-jangan si Thomas ini monster dah. Mengerikan nih. Upin Ipin, udah jangan takut. Thomas kan teman kita, dia pasti baik kok. Baik sih baik Kak Mail, tapi sekarang dia monster. Hehe, jangan bilang begitulah. Lihat nih, aku akan ngobrol sama Thomas. Dia pasti baik, gak akan melawanku. Halo Thomas. Iya bocil. Wah, sekarang aku bisa berdiri. Terima kasih Bapak Iron Man, kau sudah mengubahku menjadi seperti ini. Oh, si Thomas malah mengucapkan terima kasih pemirsa kepada Bapak Iron Man ya. Biasanya kereta itu jalannya di rel pemirsa, tapi sekarang Thomas bisa jalan kemana-mana karena dia punya kaki, tangan seperti manusia woy. Mantap jiwa, meskipun mengerikan pemirsa. Tangannya panjang lagi. Bentar-bentar, di sana ada siapa tuh? Kayak bocah SD pemirsa. Bocil, bocil, selamatkan si Apin. Apa Kak Ros? Apin, emangnya dia di mana? Dia ada di bawah kereta Thomas. Aku takut mengambilnya. Oh, yang pakai seragam SD itu si Apin ya? Waduh, padahal dia masih bayi pemirsa. Kok udah pakai seragam sih Kak Ros? Iya bocil, bentar lagi dia mau masuk sekolah TK. Hah? Sekolah TK tapi seragamnya SD? Aduh Kak Ros nih gimana sih? Salah seragam woy. Lihat nih pemirsa, Bapak Stambil guys malah loncat-loncat di atas bestayo ya. Udahlah biarin aja. Ayo kita ambil si Apin. Lihat nih, dia loncat-loncat di sini pemirsa. Waduh mengerikan sekali. Nanti terkena tangannya Thomas ya. Apin, Apin. Wah, ternyata betul nih pemirsa, Apin pakai seragam SD. Padahal dia itu masih kecil sekali kocak. Aduh, belum tumbuh rambut lagi. Dan dia juga pakai Pampers pemirsa di dalam celananya. Ayo Apin, sini-sini. Aku gendong, udah kau jangan bermain di samping Thomas, nanti bisa diinjek. Loh, Apin, kok malah nangis sih? Udah cukup, kalau mau sekolah itu gak boleh nangisan. Sini ku gendong. A few inches later. Oke pemirsa, sekarang Apin sudah digendong sama si bocil ya. Waduh, suara si Thomas
semakin keras nih, woi. Ayo kita pergi dari sini. Awas ya, tadi bocil. Coba ya, kita akan melewati tangannya, pemirsa. Awas pelan-pelan. Eh, ya ampun, hampir kena nih. Wow, tangannya besar sekali, pemirsa. Awas, hati-hati bocil. Kakinya si Thomas ini kecil ya, pemirsa, daripada tangannya, woi, yang besar sekali. Aduh, 1, 2, 3. Eh, awas, lari. Oke, bisa pemirsa. Aduh, untungnya si bocil gak kesenggol, woi. Pasti sakit dah kalau terkena tangannya itu. Ah, Kak Ros, Apin udah kugendong nih, tapi kenapa ya dia malah nangis? Iya bocil, kayaknya si Apin pengen naik di atas Thomas. Pasti seru. Wah, iya nih Kak Ros. Apalagi si Thomas sekarang sudah berubah, pemirsa. Ayolah, kita ajak semuanya naik Thomas. Ah, Upin Ipin, kau ikut gak naik Thomas? Hah? Beneran Kak Mail? Kita naik Thomas? Iya Upin Ipin, dia pasti bisa berlari kencang karena sudah berubah menjadi robot. Haduh, dia bukan robot, tapi monster. Hahaha, Upin Ipin masih takut ya pemirsa. Katanya Thomas sekarang bukan kereta, tapi monster pemirsa. Aduh, suaranya juga mengerikan lagi. Nah, cobalah kita tanyakan ke Bapak Iron Man, apakah si Thomas itu bisa dinaiki pemirsa? Bapak Iron Man, kita bisa naik si Thomas gak sih? Bisa kok bocil, bentar ya, Thomas akan kuprogram dulu. Wah, Thomas bisa diprogram, keren sekali Bapak Iron Man. Ayo, waktunya gerakkan si Thomas itu. Oke, siap bocil, akan kuprogram menggunakan komputer tembus pandang nih. Thomas, coba kau berlari ke atas gunung. Tuh, Thomas gerakannya cepat sekali. Dia sekarang berada di atas gunung. Upin Ipin, Kak Ros, ayo kita naik si Thomas itu. Oke, siap Kak Mail. Tapi kita harus berhati-hati. Udah Upin Ipin, gak apa-apa lah. Kalian itu harus berani. Bapak Iron Man, aku mau naik Thomas sekarang. Iya bocil, sekarang si Thomas sudah kuprogram, dia bisa bergerak dengan cepat. Mantap Bapak Iron Man. Wah, keren sekali nih pemirsa. Lihat boy, laptopnya Bapak Iron Man tembus pandang ya, canggih sekali. Ya iyalah bocil, ini laptop dari masa depan. Oh, katanya laptop dari masa depan pemirsa, tembus pandang seperti ini ya. Kita belum punya boy seperti Bapak Iron Man ini. Ayolah, waktunya kita naik di atas Thomas pemirsa. Mantap juga. Tapi gimana nih, gunungnya tinggi sekali boy. Thomas, Thomas, kau turun dulu lah. Aduh, bocil gak bisa naik nih. Ayo Thomas, turun ke sini. Oke siap, aku akan turun nih. Naik kereta api, tut tut tut. Ayo semuanya naik, aku sudah turun sekarang. Wah, aku juga ikut nih, naik si Thomas, dia sekarang sudah menjadi robot. Thomas, aku ikutlah, naik di atasmu. Ayo angkat aku. Apa? Bestayo juga ikut? Waduh, bisa nggak nih? Dia kan berat pemirsa. Semoga Thomas ini kuat mengangkat Bestayo. Aduh, kenapa juga ikut dah? Ayo Thomas, waktunya angkat kita semua. Oke siap, sebagian naik di dalam gerbong ya, biar aku muat nih. A few moments later. Tutut, semuanya pegangan ya, kita akan berangkat nih. Iya Thomas, ayo pergi ke Pantai Junikarta, kita akan bermain wahana di sana. Oke siap, aku akan berlari dengan cepat.
Wah, lihat nih pemirsa. Sekarang si Thomas bisa berlari menaiki gunung ya. Jalannya gak di rel kereta api lagi woy. Waduh, punya kaki dan tangan pemirsa. Nah, tapi harus berhati-hati. Takutnya kalau mesin robotnya rusak pemirsa. Awas, pelan-pelan Thomas. Sekarang kita berada di atas gunung. Aduh Thomas, hati-hatilah. Jangan cepat-cepat. Tenang saja Upin Ipin. Seru kok naik kereta itu. Tut tut tut. Semuanya pegangan. Aku akan berlari cepat nih. Oke pemirsa, sekarang kita sudah sampai di pantai Junikarta ya. Wah mantap, Thomas ini kuat sekali. Dia berlari terus pemirsa. Wah, apa tuh yang bergerak kecil sekali. Aku ingin bermain samanya. Ya ampun, makhluk apa tuh besar sekali. Aku kabur. Loh loh, Thomas, semua orang takut nih samamu. Masa takut sih, padahal aku cuma ingin bermain. Tut-tut. Ya ampun, ada motor, ATV, langsung masih Thomas pemirsa. Udah cukup Thomas, berhenti boy. Ya, kayaknya ada polisi yang datang pemirsa. Pak, kita mendapatkan bintang satu nih. Ya ampun, mana polisinya boy? Thomas, Thomas, udah boy. Aduh, gara-gara si Thomas nih pemirsa. Wah, di sana ada mobil polisi tuh. Berarti aku akan bermain polisi-polisian nih. Loh, loh, Thomas ini gimana sih pemirsa? Katanya bermain polisi-polisian, woi. Padahal polisinya lagi menangkap dia nih, kocak. Ya ampun, lihat tuh mobil polisi sampai ditendang. Dia terjatuh pemirsa. Oh, tapi Thomas ini kuat, woi. Lihat mobil polisi sampai terbalik, kocak. Aduh. Halo Bapak Polisi. Halo. Jangan takut sama aku. Wah, ada mobil polisi lagi di sana. Iya. Aduh, Thomas, Thomas. Sekarang kau akan dikejar banyak polisi. Cepat Thomas kabur. Thomas, udah menyerahlah. Sekarang banyak nih polisinya. Wah, iya nih. Sekarang banyak sekali mobil polisi. Ya sudahlah, gak apa-apa. Aku akan bermain-main nih. Ya ampun, Thomas. Jangan bermain-main, boy. Aduh, kota ini semakin rusuh gara-gara si Thomas ini. Ayo cepat kabur, Thomas. Jangan sampai dikejar lagi sama Bapak Polisi. Lihat tuh pemirsa, sekarang Upin Ipin juga udah kelengar woy. Kasian kocak. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis woy. Gratis. Bye.